لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال أيضا كن ربي زدني علما وارزقني فهما Para penuntun muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, pertama kali kami ucap dengan kalimah yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para penuntun yang bersama dengan kita dalam ruangan soalan mengikut stesen kebaikan 24J. Alhamdulillah. Jumpa pula dalam minggu ini tepat 28 Syaban tahun 2437 Hijriah bersama dengan tepat 3 Mithunayun tahun 2559. Alhamdulillah. Dan ustaz yang nampak jawab soalan kepada kita malam ni ialah Ustaz Muhammad Taib Hamad. Silakan kita jumpa dengan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سيدان penonton ruangan soalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersama saya Ustaz Khalil ya hafizahullah dan para penonton semua Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pertama kali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izin Allah, dengan inayah Allah taala dan jaga Allah taala, Allah taala mengizinkan kami berdua yang berada di sini itu dengan limpah kurnia dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah Ustaz Khalil ya, kita ni diberi satu kemuliaan oleh Allah taala. Allah taala melanjutkan usia kita. Jadi kalau kita kira kita ni ada 2 hari ataupun 3 hari lagi nak masuk bulan Ramadan. Jadi Ramadan yang kita nak tunggu-tunggu ni dan kita ni dah kalau setengah orang umur 40, 30 dan macam-macam lah umur kita. Jadi Ramadan ada sehari 2 hari, kadang-kadang setengah orang ni tak ada siapa pun ada. Baru duk mati semalam pun ada, baru duk mati hari ni pun ada. Dan lepas tu 2-3 hari mati, seminggu dulu mati. Jadi umur yang Allah Ta'ala bagi ni dan Allah Ta'ala menentu belaka dan di kulli ajalin kitab Allah Ta'ala telah menentu ajal manusia tertentu dah qadarnahu takdira, Allah Ta'ala takdir semua. Jadi kita yang Allah Ta'ala taruh lagi umur dan mana peluang besar lah, orang panggil peluang ke amas dan orang panggil peluang ke amas dan peluang yang begitu besar orang panggil fursah thaminah dan peluang yang begitu mahal sekali kerana masa ni dan ulama hukama yang kata apa ni al-waktu kasayfi dan waktu masa ni seperti pedang. Kalau mu tak kerak dia kerak mu jadi pedang ni. Kalau kita tak ambil kerak dia, kadang-kadang kena kita sendiri dia tajir dah tajirnya. Sebab itulah kita kena orang panggil dengan masa ni kena jaga. Sebab tu Nabi kita SAW dia senantiasa berpesan kepada sahabat dia, dan apabila berpesan kepada sahabat bermakna dia berpesan kepada umat dia. Kerana kita mengambil pesakai daripada sahabat Rasulullah daripada pesakai Rasulullah SAW dan Rasulullah dia pesan kepada sahabat dia bermakna dan dia sahabat dia akan sampai balighu anni walau ayah dalam siapa. Jadi Nabi pesan mereka itu suruh iqtanim khamsan qabla khamsin, so sempurna dan peluang ada ni sebelum datangnya 5 perkara. Saya nak akak satu iaitu hidup sebelum mati akhir sekali Nabi Raya hidup sebelum mati. Jadi orang lain sakit apa ni sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, kita kata masa luas sebelum pada sibuk, ataupun muda sebelum tua. Tapi orang besar sekali peluang yang paling besar Allah Ta'ala wui adalah hidup sebelum mati. Sebab kalau mati semua tak guna belaka. Walaupun muda masa luas tapi mati tak boleh guna juga. Walaupun muda muda mati dah tak boleh guna. Walaupun mu sehat, ramai orang sehat orang mati sekali, ramai orang sehat mati. Walaupun mu ni orang apa ni kaya, orang kaya dan sebelum fakir mu tapi mati juga, maka di situ juga dan dia makna bermakna dia juga dan tidak berguna di dalam kehidupan dia. Jadi saudara ibu bapa ikhwah akhwat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala,
apabila kita sudah ada peluang yang besar Ustaz Khalid, disebut mana saya sebut peluang, iaitu peluang dia hidup sebelum pada matinya. Jadi kita lawak lagu mana Ramadan yang akan datang kita ni, kita anggap sebagai Ramadan, kita berasa kata Ramadan akhir sekali. Sebagaimana Nabi kita SAW, kalau dalam solat Nabi, Nabi bersama salu salatan muwaddah, semayalah kamu akan sebagai semayah terakhir. Dan mana nak wui-wui beringat kata semayah ni seolah-olah hanya lepas pada kita semayah ni, tak ada lah semayah lain. Demikian juga kalau kita wui berasa kata Ramadan tahun ni seolah-olah kata Ramadan kita nak selamat tinggal dah. Jadi apabila kita berasa Ramadan muwaddah, Ramadan kita nak selamat tinggal ni, segala-gala kebaikan dan segala-gala amalan yang patut kita amalkan pada bulan Ramadan, maka kita mesti sempurna dan mesti rebuk, sebab kita rasa kata tak ada dah. Dan tak ada dah tahan lepas. Kalau kita berasa kata tahan lepas kita dah lagi, boleh jadi membuatkan kita ada apa lah. Dan kita nanti buat tahan lepas lah, tahun ni ni sibuk ni, tahun ni tak ada ni, tahun ni ni banyak kot tu, banyak kot ni. Dan maka kita berasa kata kita ada peluang lagi. Tetapi kalau kita berasa kata kita tidak ada peluang dah, maka setiap lubang kebaikan pada Ramadan tahun ni, maka kita sempurna dan kita rebuk umur yang hidup ni, kita rebut sungguh-sungguh supaya kita hasil kebaikan dan kemuliaan yang akan akan datang kepada kita tak lama lagi Ustaz Khalid. Ya, alhamdulillah para penonton, tadi dengan tajuk kita nak tazkirah dalam bangi pusingnya, kita nak ubah sikit pada malam ni dah. Kita ada bangi pusingnya pertama dengan yang kedua tu, kita nak capur jamuk buat di satu, tapi masa kita seperti biasa. Tadi Ustaz Muhammad Tayyib boleh kecek kepada para penonton, kata lima perkara Nabi kata dalam hadis tu dah. Lepas tu yang pentingnya mati sebelum hidup sebelum mati. Itu besar sekali. Jadi hidup ni makna umur yang Allah Ta'ala kita ni dah tu besar sekali. Kalau tidak ada umur lain, tak ada habis. Habis cerita dah. Dan umur ni paling penting yang Allah Ta'ala wi, bermakna seseorang yang ada umur ni bermakna dia ada modal boleh meniaga lagi. Dan apabila modal dia boleh meniaga, maka dia nak meniaga tijaratan lan tabur. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah Ta'ala raya kita lah. Kita ni mesti buat berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam dunia, walaupun kita hidup dunia, kita terlihat Ustaz Khalid tak nak berniaga, Ustaz Ali duk mengajar, saya tak nak berniaga, saya duk mengajar. Tetapi setiap orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan secara otomatik dia berniaga dengan Allah Ta'ala, dan berniaga dengan Allah Ta'ala ni balas dia tunjikum min azabin alim. Allah Ta'ala melepaskan dia atau menyelamatkan dia daripada azab yang apa ni, azab yang sangat pedih, itu azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penonton ataupun ruangan soalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makna kita berasa lagu mana nak datang Ramadan. Dan adakah kita berasa luka cita? Ya, ada setengah orang berasa berat hati, berasa beratnya, berasa tak suka hati, berasa susah hati, tapi setengah orang Allah cukup dia berasa gembira. Kenapa? Kerana Ramadan ni, kalau kita nak banding supa tetamu yang mulia, setengah lafaz pada dhaifun karim, mana tetamu yang mulia yang mari mah kita setahun sekali, dan tiap-tiap dia mari itu yang membawa segala-gala kebaikan, bawa rahmat, bawa maghfirah, bawa itkum minan nar, kebebasan daripada neraka. Jadi tiga perkara ni kalau kita bila tak ada lah benda kita, bulan lain tak ada. Bulan lain mana rahmat Allah Ta'ala memang ada. Setiap tapi bulan ni khususnya Allah Ta'ala wa rahmat, wa rahmat dan apa ni maghfirah wa keampunan, dan Allah Ta'ala bebas daripada api neraka. Allahu akbar. Jadi peluang macam ni dah setahun sekali Allah Ta'ala bagi. Jadi kalau kita kerja misalnya satu kali, kalau kita ada kerja 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 barisak, kerja dengan siapa saja apa yang kata boleh lepas kena bagi bonus kamu. Allah dia suka hati lah. Boleh lepas kira kata bonus aku boleh di 3 bulan 4 bulan, suka hati dia. Kadang-kadang klik rumah ni dia buat wang pesyak dah. Kita boleh bonus itu nak pergi mana, nak pergi jalan situ jalan sini, nak pergi beli barang tu barang ni. Dia suka hati. Maka demikianlah kalau kita anggap kata Ramadan sebagai bonus yang Allah Ta'ala beri kita, maka memanglah kita suka hati kita raya, boleh lah mana buat lah, kena buat gas tu, nak buat gas ni, mana kita boleh duit bonus tu, kita nak beli gas tu, beli gas ni. Maka demikianlah
penonton ataupun ibu bapa yang duk tengok dalam ruangan kita ni, kita berasa kata Ramadan adalah satu daif, satu tetamu yang mulia yang Allah Ta'ala hantar mari jumpa kita setahun sebulan. Lepas tu dia mari tu sebulan penuh duk dengan kita. Dan kalau kita tak ambil peluang, kalau kita tak usaha dan supaya nak ambil barang-barang dia week kita ni, dan dia mari buka dah rumah kita, tapi kita tak ambil. Dan kita kena usaha ambil dia. Man sama Ramadan iman wa ihtisaba, man qama Ramadan iman wa ihtisaba, man qama lailatul qadr iman wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dosa ni Allah Taala hapus semua. Betapa pentingnya kita, betapa berhajatnya kita manusia yang dhaif ni, dan manusia yang banyak berdosa dengan Allah ni. Dan manusia ni tak berdosa dengan Allah, sebab Nabi kullu min Adam tu khata'un. Dia tiap-tiap anak cucu Adam tak ada salah dan silap. Mereka orang at-tawabun, akhirul khata'in at-tawabun. Sebaik-baik orang yang apa yang salah ialah orang yang bertaubat dan kembali pada Allah. Kalau kita tak kembali pada Allah pada bulan Ramadan, maka kita tunggu bulan apa lagi? Dan bulan yang Allah Ta'ala buka segala pintu syurga. Pintu syurga dihias pada bulan Ramadan, dan apa ni sedia membuka pintu untuk menerima hamba-hamba yang saleh. Jadi lapai butir pintu syurga buka semua. Lepas tu kita tak boleh masuk lagi ataupun kita tak nak masuk mana lagi, tak nak masuk mana Allah, bila lagi dah nak mana peluang supaya ni bila lagi Allah Ta'ala peluang pasal ni. Kalau kita tengok dalam dunia ni, kalau ada kedai mana yang kata load 10%, kedai mana ada load 10%, you nak buka pukul 9 pagi, pukul 5 orang tidur dah. Dan kita tengok dalam berita bahawa ni orang jual apa tu, jual online, salah kerja air apa semua, setengah orang pergi tidur depan ATM, kadang-kadang balah mula sore bubuk untuk nak becek akar tu. Siapa balah? Kerana mereka itu memahami nampak pahaya kata dia mau dapat laba. Hak tu pergi panggil tu sepengah pergi tak duit wui kerja air wui laba tu lah. Tapi hak ni Allah Ta'ala sendiri, Rabbul Alamin, dan khazain Allah Ta'ala la yang fad, tidak sia apa ni, tidak hilang. Dan baqin ma indakum yang fad wa ma indallahi baq, bagi hak kita nak memiliki dalam dunia ni ada masa dia hilang, habis. Tapi wa ma indallahi baq, tapi bagi hak kita taruh di sisi Allah Ta'ala senantiasa kekal seumur. Itulah kita, dan sebagaimana kita ni Allah Ta'ala beri peluang, kita senantiasa kena beringat seumur, beri berasa kata Allah Ramadan mai kali ni sebagai Ramadan muwadda', Ramadan terakhir. Dan kita azal, kita niat tahun Ramadan tahun ni tak sebut supong tahun dulu. Kalau tahun dulu kita kurang baca Quran, tahun ni kita tambah. Kalau tahun lalu ni kita tak ada terawih, tahun ni kita sempurna. Tahun dulu tak ada qiyam, tak ada buat kebaikan, tak ada sedekah, tak ada buat amal kebaikan semua, maka tahun ni kita nak ta'wil, nak ganti. Dan kita niat takut-takut kita tak ada Ramadan tahun lepas. Jadi dan itulah makna sebagai benda-benda yang perlu kita buat persediaan untuk nak menyambut Ramadan pada tahun setiap kali. Alhamdulillah. Sikit lagi Ustaz dengan masa kita yang ada lagi dengan tajuk kita Ramadan Muwaddi' dah. Ramadan yang terakhir dengan ayat Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Baqarah 183 Ustaz dah. Allah Ta'ala telah firman kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun situ Ustaz. Ustaz wijelah para penonton nampak kata kita duk puasa apa tahun dah. Kita siapa ke tak di la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nonok atau untuk orang puasa ni. Dia panggil gimana? Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh hamba dia puasa tu untuk nak wi siapa di takwa tu lagu mana jalan dia nak kita nak wi siapa situ apa tu. Kita duduk duduk puasa tiap-tiap tahun tu duk rasa siapa ke dak ala panggil go lah satu pamai di situ tu kita siapa dak. Silakan Pak. Jadi penonton dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sebagaimana sedang kita Ustaz Khalil baca dari satu ayat dan menjadi ayat yang Allah Ta'ala menyeru orang-orang beriman. Dan jadi orang beriman ni masuk semua. Dah masuk semua pula Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Maka orang beriman apabila dengar panggilan Allah Ta'ala, dia kalau sahabat yang kata labbaika ya Rasulullah, labbaika Allah, labbaika ya Rasulullah, sa'daika ya Rasulullah, seolah kita kata Allah kami terima dah panggilanmu, dan kami dengar dah panggilanmu, gapo mun suruh kami, gapo mun larai kami, kami senantiasa nak dengar, nak tunduk, nak ikut, nak jaga perintah kamu. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan puasa, kutiba alaikumus siyam, Allah Ta'ala fardukan puasa, alaikumus siyam, di atas kamu puasa
kama kutiba ala alladhina min qablikum, seperti mana difardukan kepada umat yang terdahulu. Yeah. Jadi puasa ni kita jangan berasa kata kita yang kena Allah Taala fardu. Bukan umat Nabi Muhammad sahaja. Umat Nabi Muhammad sahaja, bahkan yeah, umat yang terdahulu, umat nabi-nabi anbiya terdahulu, seperti semua puasa umat-umat itu ada puasa, cuma berbeza di antara cara adalah syariat dia berbeza. Yeah. Maka tujuannya Allah Taala wajibkan puasa la'allakum tattaqun, nak timbulkan perasaan takut pada Allah. Sebab itulah amal puasa ni Allah Ta'ala, Nabi wayak dalam hadis qudsi, dia kata amal puasa ni tidak ada limit. Bagi unlimit, tidak ada limit pahala dia. Tepat. Kullu amal tiap-tiap amal ada itu ada balas dia. Kadang-kadang buat satu amalan boleh 10. Ya, bil hasanah falahu ashr amsalihah. Patu kadang-kadang sahabat-sahabat ummiatin 700 kali ganda. Apa tu yudhaifu liman yasha, Allah Taala tambah kepala siapa yang dia hendaki. Tapi puasa sa illa saum. Nabi kata malaikat puasa. Fa innahu li, kerana puasa ni aku sendiri nak wi. Allah Taala ajzi bihi, aku nak balas. Allah Taala kata, Allah Taala Nabi kata Allah Taala nak balas. Allah Taala balas sendiri. Allah Taala kata puasa ni aku nak wi sendiri. Jadi pengkam masih Allah Taala sendiri. Semaya Allah Taala semaya tetaklah. Tetaklah kalau itu itu Allah Taala wak syiak lah banyak makan atra dia tak ada syiak ada. Dia mak atra dia karbon daya ada. Tapi puasa ni tak ada ala atra karbon daya ada. Mana tak ada lahad, mana tidak alim, tak ada limit dia. Allah Taala sendiri nak bui. Nah, kalau apa? Ya da'a ta'amahu li ajli wa sharabahu, apa li yad'a shahwatahu li ajli, kan dia tinggal syahwat dia kan aku, dia tinggal makan minum dia kan aku, disebabkan dia tinggal makan ni, disebabkan dia tinggal minum ni, disebabkan dia tinggal syahwat tu kan dia takut pada Allah. Allahu akbar. Kalau bila puasa, kalau tak takut pada Allah Taala, kita masuk dalam rumah kita makan, makan ada biar nampak, ada biar nampak makan es tegak biar nak tahu dan makan nasi habis pinggir dan tak tahu. Tapi sebab apa? Air depan kita, nasi depan kita, duduk keadaan seorang diri, tapi setengah-setengah berasa juga nak makan. Okay, tak nak apa. Godok air. Nafsu dia. Tapi dia lebih lawa dengan nafsu dia. Nafsu memang duduk godok. Makan biar nak tengok. Dan nafsu duduk godok dia. Karena lapar. Lapar ni nafsu. Dan nafsu tu tak nak makan. Tetapi dia boleh op syahwat dia. Dia boleh op makan dan minum dia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna dia takut pada Allah. Mana sehari penuh hari tu dia duduk puasa, dia duduk dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan lain tu payah kita nak ada 24 je keadaan ibadat. Melainkan bulan Ramadan. Sebab itulah Ramadan pada tahun ni, dan penonton-penonton yang dirahmati Allah Taala, marilah kita mengambil mengambil peluang ni, jangan tinggal peluang ni, jangan berasa kata kita umur panjang lagi, kita berasa seperti kita raya tahun ni lah, mawdu' kita Ramadan mawdu' mana kita selamat tinggal dah pada Ramadan tahun ni, kita berasa kata Ramadan tahun ni boleh jadi kita hak terakhir dan kita nak sempurna amalan insyaAllah Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Tayyid Adil dengan tajuk kita Ramadan mawdu', lepas tu kita nak hubung dengan buku talian lalu. Saya nak kesimpulan sikit, kata tajuk kita ayat ada Ramadan muadek tu, kita rasa kata puasa sekali ni, Ramadan yang akan datang sekali ni, jadi Ramadan yang terakhir pada kita, untuk nak bagi kita panggil kalau bahasa itu sikit, jadi aktif sikit lah. Jadi jadi sungguh nak buat ibadah. Seperti tahun yang lepas kita puasa tak sepenuh, maya tawah tak sepenuh, sedekah tak sepenuh, baca Quran tak sepenuh, insyaAllah kita tahun ni kita tak niat kita mula untuk nak terima orang panggil bulan yang mulia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para penonton, saya minta nak buka nombor telefon untuk nak terima soalan. Dan pusingan yang kedua setagi, kita nak buka derma yang kita ada lagi 400 lebih. Nah, 400 ribu lebih yang kita nak cukup 2 juta yang kita duduk minta oleh ahad telah lepas. Oleh 1 juta lebih dah, masyaAllah. 1 juta lebih dah, ada lagi 400 lebih kurang. Ya, alhamdulillah. InsyaAllah kita nak buka oleh pusingan yang kedua, telefon masuk mengikut saya pun boleh, mengikut Ustaz Muhammad Tayyib pun boleh, atau nak mengikut dalam lomong ada dalam studio pun boleh. Dan kita nak minta buka, nak timo soalan, lepas kita nak jawab 5 soalan, kita Ustaz boleh jawab kali 073 530 830. Alhamdulillah, yang mana bersama dengan kita ada soalan nak sakut dengan bulan Ramadan lagu mana, insyaAllah kita mana Ustaz boleh jawab, kita nak jawab lalu, yang mana tak boleh jawab, insyaAllah kita nak usaha cari jawab pewi kepada para penonton. Sebelum pada kita Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana tu? Dari Golok. Golok, ya ya. Tu soleh. Soleh tanyanya masa dalam bulan tak nak poso tu jadi soleh perbuah. Ya. Patut laki mati. Ya.
beribu kita wingi tidur di dalam edah, dalam edah ni nak keluar nak pergi semaya terawih. Ah, dalam edah tu nak keluar keluar pada umum waktu pergi buat ibadat lah dah. Boleh ke tidak ada kismaya seperti kismaya dah? Ya. Ya, ada soalan yang lain? Dan satu lagi. Ya. Kita semaya kita semaya kita yang diterima satu sama satu. Ya, terima satu sama satu. Terima sore, satu makmum sore. Satu sore. Ya. Bertiga kita duduk rapat lah nak. Ya. Pak misal kalau kita tu di semaya rumah, ada sekali-sekala kita semaya rumah kita nak mengingat dengan ini. Ya. Pak kita nak duduk dengan secara mana? Ah, kalau nak kita nak ada imej untuk isteri kita, nak dengi lagu mana, reh? Imen dengan makmum hok turuk tu isteri kita nak beri lagu mana dah? Ya. Apa yang tinggalnya tengah hari jadi kita boso. Ya. Jadi mana kita tak apa kita katuk kita tak tengok gapo dah lah. Ya. Tiba-tiba malam kita sudah klik tahu apa sih habis kita buka tengok alah mana. Buka apa tu? Buka TV. Buka TV itulah. Apa tu? Tengok benda yang ada benda maksiat lah kalau ke mana? Ada kita ya ada sikit-sikit tu dah. Masuk ada dosa besar tu. Masuk ada dosa besar tak dah? Ya, tiga soalan dah, beh? Tiga soalan. Ya, nanti dengan ustaz jawab dah. Ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Ya, seterusnya Ramadan, telefon masuk dulu kita nak terima soalan dulu lepas tu ustaz boleh jawab. Assalamualaikum. 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 Ya, dari mana tu? Ada Segara. Segara di mana tu? Di daerah mana? Apa mana tu? Tepah. Oh, tiba. Alhamdulillah, ya. Silakan soalan. Tanya ni. Ya. Boleh poso higi boleh dah? Boleh poso nak buruh higi? Cabut higi. Cabut higi boleh ke tak dah? Ya. Ya. Satu soalan ya? Ya. Tinggal ustaz jawab dah. Ya. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Satu lagi ustaz, cukup lima. InsyaAllah. 073-530-830. Alhamdulillah. Para penonton. Kita tunggu dulu dah. Ya. Tak ada soalan. Lah. Ada sama. Assalamualaikum. 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 Ya, dari mana tu? Dari Puyu Tabah. Puyu Tabah, ya. Ada soalan? Soalan nak tanya kata ni, lesen bahasa kinetik ni kan? Ya. Tak boleh demo kata kinetik ni kena buat maje gapo ke? Ya, pakai ye tu lah dah. Tak cuti. Demo kata. Ya. Pun nak tahu waktu lah. Nak tahu kata tak cuci semua dah. Kalau tak cuci nak buat lagu mana dah? Haa, yeah. Lagu mana. Ya. Yeah. Haa, pasal poso. Kita dah punya ada lah. Ya. Pasal poso tak habis lagi. Poso mana tu? Waktu tahun lepas ke? Haa, tahun lepas. Kodoh tak habis lagi? Haa. Ya. Kalau yang di dalam ni dia tak urut lah. Dia punya ada lah. Hmm. Lepas tu nak buat lagu mana? Ada cara lagu mana dah? Kami boleh itu. Nak tahu waktu ha. Ya. Dua soalan? Dua soalan. Ya. Tinggal ustaz jawab dah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah kita minta katuk dulu. Lepas tu ustaz boleh jawab. Ya. Amrah. Soalan. Yang pertama, ustaz jawab dah. Saudara kita tanya kata apa? Orang mati, suami mati, lepas tu isteri ya duduk masuk bulan puasa, duduk dalam masa iddah lagi. Nak tubik pergi buat ibadat seperti maya tarawih tu boleh ke tidak, ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi dia bagi seseorang yang sudah mati suami dia. Ya. Berdasar pada ayat allazi tawaffawna abalati wafal minkum wa yazulun azwajin wasi apa ni yatalabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ya wafalna minkum azwaja yatalabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra
Jadi bagi sesiapa yang mati panggil iddah, iddah mati yeah. suami. Hmm. Apabila iddah mati suami dia, dia kena jaga dia. Mana tak jaga di sini makna dia duduk dalam rumah, lazim duduk dalam rumah, yeah. mana tak berjangak. Dia yeah. hanya keluar mengikut hajat dia, kalau yeah. hajat saja. Hmm. Kalau tu pun kalau ada orang yang khidmat pada dia, dia tidak segera dia keluar kerana masa tu masa panggil masa al-hidat dia. Hmm. Dia jaga pada suami dia 14 10 hari. Nah. Tapi ada juga setengah ulama mengatakan kerana masalah bulan Ramadhan ni dia fawak apabila habis Ramadhan ni habis kelebihan dia yeah. maka dan setengah ulama dia izin dan apabila keluar tu dengan tidak tabarruk dan tidak apa ni tidak ada fitnah dan keluar tu dengan jaga adat dia sekadar untuk keluar yeah. dan sekadar untuk keluar solat ataupun kalau perempuan ni dia semaya sore dia pun tak ada apa dan dia semaya sore dia dalam musalla dia yeah. dan kelebihan Ramadhan dan dia semaya sore dia dan doa ibadat dalam musalla dia yeah. dan kerana orang panggil hubungi dia dengan suami dia tu dalam masa tu Allah Ta'ala buat ikatan dia dan 4 bulan 10 hari dia panggil lah dan ya sebenarnya kalau lah iddah talak tu 3 bulan ya untuk yeah. bersihkan rahim tetapi apabila iddah mati suami ni Allah Ta'ala jadi panjang sampai 4 bulan 10 hari yeah. dan, tapi yang yang lebih comelnya makna dia dia duduk dalam rumah dia dan dia dia semaya dia berzikir kerana dalam rumah dalam dia musalla dia kerana orang perempuan ni kalau dia semaya dalam musalla dia semaya tempat dia menusung yeah. semaya tempat jauh pada orang itu lebih afdal khairu min salatiha fi fi apa ni okay. ulama kata semaya kau semaya susuk katina qalala bilik lebih afdal kalau luar rumah dan tetapi ada juga hadis nabi kata jangan lari lah mesti si kamu tu untuk apa ni menyaksi solatul dalam masjid kerana yeah. ia ada kelebihan-kelebihan yang lain lagi tetapi makna kita tengoklah keadaan kita dan sesuai kita kalau kita berasa kata kita ni lebih comel untuk duduk di rumah dan boleh juga buat ibadat boleh yeah. kita baca Quran dan kita zikrullah dalam keadaan kabar kita duduk dalam iddah ni dah maka lebih afdal ni kita duduk di rumah lah lebih yeah. afdal lagi daripada kita keluar untuk semaya bersama di masjid. Ya, alhamdulillah ya. Soalan yang seterusnya bagi tanya ketika lelaki sama lelaki jadi tok imam sorang makmum sorang itu yeah. mayat tu rapatlah. Ya. Ya, lepas tu apabila tok lelaki atau suami nak jadi tok imam kepada isteri dia, yeah. duduk lagu mana, jaga lagu mana? Ya. Yeah. Jadi kalau sorang sama sorang, lah kalau mengikut riwayat yang sahihnya makna duduk sama lah lalu dah yeah. duduk sama dengan tidak ada beza walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i kata dan makna makmum tu duduk bawah sikit tumit yeah. dia tapi ada pendapat mengatakan sama selalu yeah. kalau dua orang tu duduk sebelah kanan kiri dah mana mai duduk di belakang boleh tahu cerak yeah. tapi apabila seorang makmum makmum tu perempuan dan perempuan tu jarak dia dan mesti yeah. jarak seperti sah dia tu lah uh-huh. Jarak sah dia yeah. tidak seperti orang-orang lelaki lah yeah. dan yang duduk jarak sah dia tu mengikut sah makna seorang dah seorang yeah. sah kita buat biasa sah tu lah tak yeah. sebagai lelaki-lelaki duduk rapat yeah. tapi bawa perempuan tu duduk mengikut sah dia dah tu Allah Ta'ala alam tak kira isteri yeah. dengan suami pun isteri dengan suami pun super super we jadi satu sah yeah, itu yeah. jadi jaga tu dah alhamdulillah seterusnya abang kita tanya lagi kata dalam bulan puasa tu tengah hari tu kita puasa ya yeah, puasa nah, kita tak ada kita tengok lah benda masyak tu lebih dengan yeah. TV kata dah apabila lepas tarawih alat malam tu yeah. pasal nak buka TV lepas tu tengok yeah, benda hok panggil hok tak ada lah sikit sebanyak tu dah tengok muat tengok aurat ke apa semua yeah. Jadi alhamdulillah puasa tarawih mana ya alhamdulillah puasa kita insyaAllah kita puasa sempurna rukun dia syarat dia Allah Ta'ala terima puasa yeah. tapi apabila tengok dan benda-benda lagu tu mana istighfar lah kita pada Allah benda-benda lagu tu bukan panggil kita bukan pada dosa besar tapi yeah. termasuk adalah dosa-dosa kecil dan maka kita sebab majlis orang panggil majlis alaw majlis lalai orang panggil yeah. kita tengok majlis lalai tapi kita usahalah boleh buka tengok Quran dan buka tengok orang mengajar ya ada juga kadang-kadang galik lah kadang-kadang yeah. terbuka tu dan kita istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau melalui istighfar tu takut dia lepas kata siapa batal puasa dia dah yeah. dia tak ada sakut apa lah dia puasa dia kalau dia puasa sempurna pada tiap hari maka insyaAllah tak terima puasa dia tapi pada timbulnya kesalahan maknanya kesalahan lah yeah. dalam maksiat dalam pemata tak jaga tu mana kesilapan dan dosa mata dia dia istighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia bukan terlepas dosa besar dah lah yeah. bukan masuk dosa kecil dah benar-benar yeah. tengok Allah.
lepas tarawih lu tak ada apa nak tengok ya pada syamenya tidur bukan wacana tapi tidur lagi tapi tidur untuk nak ambil berehat ambil apa ni ambil wayang qiyamul lail belum malas sahur dah sebab sahur ni barakat dah sulusul akhir ni kita masuk bangun awal sikit pada sahur belas setengah jam ke setengah dan sementara nak makan sahur kita semaya belas setengah jam sejak supaya dapat makan sahur lebih afdal daripada kita nak tengok lagi insyaallah alhamdulillah yang seterusnya ustaz. Sudah kita daripada tempat tibor lah. Sudah tanya kata cabuk gigi dalam boleh poso boleh kata. Dan ini ketika poso. Ya, ketika poso tak ada ittifaq ulama ni tak ada batal poso. Dah cabuk gigi apa semua. Setengah ulama kata pocok tak ada apa lagi. Malaikat pocok hak uya dikenye. Pocok masuk dalam ma'dah dia. Dalam urat uya dikenye perut dia hak tu tak ada. Sedangkan ubat biasa makan ubat pocok ubat biasa. Ulama kata tak ada batal dah. Bila cabut gigi ni tak ada dah sako apa lah. Tak batal apa lah cabut gigi. Alhamdulillah. Nak bekal nak gapo boleh bakal. Boleh apa lah nak bekal nak apa tu. Dan uya darah lah bekal semua cabut gigi lah bekal tu mana tak ada membatalkan puasa. Kalau puasa ni batal benda masuk dalam rungga. Ada khilaf masalah rungga tu. Rungga tu rungga mulut. Setengah ulama kata semua rungga sehingga lubang bulu roma pun tak boleh juga tu yo kerasi sikit sehingga siapa lubang punggung kita lubang farak kita juga tak boleh juga kalau masuk benda-benda dalam sebab tak idkhalu syai fi jawfih bahasa Arab panggil masuk sesuatu dalam rungga dia maka khilaf masalah rungga tu setengah ulama ya kena sikit masalah rungga masalah mulut masalah apa lepas tu kita jagalah lubang-lubang tajam ke apa masuklah ada khilaf ulama tu idkhalu syah ni mana ikhraq tak apa keluar ni tak patah ni mana masalah masuk dah Allah Ta'ala alam alhamdulillah ya satu lagi ada kita tanya kata kak kita tanya kata boleh poso ni yang nganu lepas tu poso yang lepas tu kodoh tak habis lagi ustaz ada cara mana nak buat dia itu ini makna jadi masalah yang banyak berlaku terhadap perempuan kadang-kadang perempuan ni hak beranak rapat tahun lalu beranak dah tahun ni beranak jadi tak selesai betul dengan Ramadan semua menyebabkan boy beranak tu lepas Ramadan misalnya lepas tu nak puasa gati 23 boleh dekat buruk boleh. Mengambil mengandung dah setengah orang perempuan tu dia ya Allah yang kuat buat dah dan sebab orang biasa tak Allah yang tak ada masalah bagi orang Allah yang kuat mengandung kadang-kadang dia mengandung ya orang mengandung ni satu dari antara orang yang wa in kuntum mardha dah lah maksudnya kalau sakit yang Nabi SAW supaya orang musafir orang mengandung orang mertua semua ni diberi izin supaya mereka ni berbuka puasa dan ganti puasa pada hari yang lain tetapi kalau telajaknya pada tahun ni sebab tu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia tak qada puasa mereka qada pada bulan Syaban li makanatin Nabi SAW kerana mana dia menghormati dan jaganya Nabi SAW dia berpuasa pada bulan Syaban mana tak lulus nak terajak beh pada bulan Syaban itu makna asal dasar caranya cara panggil cara qada siam qada puasa tetapi kalau ada benda-benda yang menyebabkan dia tu tak boleh nak qada pada tahun tu lagi setengah ulama mengatakan dan bahawa dia puasa tahun lepas lepas tu dia bayar kifarat ada juga setengah ulama mengatakan tidak kena bayar kifarat dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Satu soalan lagi ustaz, gapura ingin basuh, basuh atau nomak tu dah. Biasa yang buh sabung gapo tu, patut tak kena buat gapo. Kak kita tanya kata demo kata ada orang kata tidak sah nak ambil pakaian ni gi semaya sebab tak cuci. Lagu mana ustaz cara dia? Kita pun tak ada tengok juga dia ingin basuh tu rabuk ya pan air tu bek lagu mana rabuk ya sup. Sup apa ni isai basuh tu lagu mana kena pergi tengok tu dah tapi boleh jadi dia rabuk dia ya pusing dengan air ya benar najis ni apabila turun air bersih dia dan apabila turun sebab dia sengok air tu baik ya apa ni hak automatik ni makna air dia tubik semua dia tubik masa dia lah dia perlu pada air buka kita tak ada kena kita buka katup dan makna dia nak pusing boleh nak sungguh air dia lepas air tu tubik salah-salahnya sebab kita tengok salah-salahnya dia tubik air bersih juga dia setiap kali biasa guna sebab semua saya tak nak bakar automatik jadi bakar tamada tamada pun makna ini basuh lah maksudnya kalau biasa tamada basuh dengan tangan tak lah tamada ini basuh jadi buh air dia tubik sirih rabuk orang panggil rabuk baik dulu lah hak tu jelas mana kita puas hati dah tapi makna kalau tak puas hati kalau tak puas hati
kita mana kita dak mayari buka ila mayari buka mu tinggal benda mu buat sesak berasa tak puas hati ambil benda sesak dan ambil berasa puas hati dan sebab senang-senang lama kata boleh hati tak ada apa sebab dia tu baik air bersih boleh basuh dengan air sabung dan ia, ia akan tu baik air bersih dia lepas tu ia basuh ia sengok tu baik sendiri lepas tu dia dia pan dia clean dan sebab tu senang lama tak ada apa masalah tu dan tapi kalau kita berasa kata tak sedap tak puas hati kita tinggal tukar, tu tukar ini biasa-biasa tapi kita letih sikit lah kena tunggu apalah ya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Cukup dengan soalan mula-mula kita buka. Kita minta buka nombor telefon timo soalan 073 530 830. Alhamdulillah. Berapa minit bersama dengan kita lagi ni. Soalan sakut dengan bulan Ramadan atau soalan yang lain-lain kita timo insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana tu? Dari Golok. Dari Golok ya. Ada soalan silakan. Nak tanya kita ni kerja deh. Ya. Pas kita ni jual rokok kedai rocek boleh poso. Ya. Kerja kita dah lah. Ya. Tak apa ko? Boleh kata tak boleh dah. Nak tanya kata boleh kata tak boleh ya lah tak. Ha, ha. Ya ya. Jual deh. Jual poso, jual poso. Baca, tak poso. Baca beli belako. Ya. Boleh tak? Ya, nanti dengar ustaz jawab. Tak apa lah. Ya, okay. Ada satu soalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. 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 Ya, di mana tu? Tani. Tani ya. Silakan. Tanya ustaz tanya tu. Boleh foto ni molek baca Quran siang ni ke mari mandi. Baca Quran eh. Ya. Tengah hari ke tengah malam hok molek-molek hok baik-baik dia dah. Ya. Ya, ada soalan lagi? Cepat sama hok tak baca Quran hok tak mandi tu dah lu. Orang baca Quran tak kena ke? Oh, tak belanja, ya, belanja tadi. Tak ada pahala mana tu lah. Ya, orang baca, orang mula-mula baca. Lepas tu rasa hati dia tu nak baca Quran tu. Lah mana lah. Ya, baca Quran aku tak kena Quran tu, tak mana tu, dosa-dosa. Ya, dosa-dosa lah. Ya, belajar tapi. Ya. Cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Satu lagi insyaAllah dengan masa kita pusingnya ni yang ada 073-530-830. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Di mana tu? Golok. Ya, Golok ya. Silakan. Jadi nak tanya ni dah. Ya. Ada tu? Ya. Ada dengar. Saya beli dengan rekapung lah dah. Ya. Jadi kapung tu biasanya lepas sesudah raya. Sesudah raya dah. Ya raya ni. Ya, ada raya ni. Bila sampai raya ni tu dia buat akhir lah. Ya. Raya tu. Ya. Maka macam akhir lah ada buat si daga. Ya. Ini sapi lah kapung macam akhir dah. Ya. Maka makannya tu dia ajak raka lah. Ya. Tua, budak-budak. Ina udah yate semua tu. Ya. Dia makan di kubur. Dia makan kubur. Ya. Nah, bukan dia makan atas kubur tu dah. Dia makan di ikut kubur lah. Ya. Tapi di sapi di masa sama. Ya. Dan sama tahu nak makan tu ya halah berzikir ke apa lah. Dan berzikir dan apa lah. Baca Quran, doa, selawat ke apa lah. Ya. Sudah tu dia makan apa komen ke ustaz dah. Ya. Apa hukum ada hukum dah. Ada syarat ada mengikut syariah dah dah. Ya. Satu lagi. Ya. Satu lagi dah. Ya, boleh. Jadi bila siapa apa ni? Ya, dia jimo boleh puasa dah. Ya. Dengan keadaan dia tu puasa lah. Ya. Bila begitu dia kata kena kifarah dah. Ya. Kifarah dah. Ya, okey. Kena kifarah tadi tu atas lelaki saja ke ataupun perempuan? Ares. Lelaki saja ke dua-dua dah? Dua-dua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita katuk dulu, lepas tu dengan masa kita ada lagi
ustaz jawab lah, right? Ya, insyaAllah. Seterusnya, soalan saudara tanya yang kata dia tu jual. Ya. Jual bukan buka kedai jual lah. Right? Lepas tu jual rokok ala boleh puasa. Ya. Ya. Lagu mana kau ni, ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu di antara balwa, panggil bala di antara terjatuh kepada umat Islam seluruh dunia bukan kita, ialah masalah rokok. Masalah rokok ni satu balwa, mana satu bala yang masalah hukumnya pertikaian ulama dari semenjak zaman dahulu sampai sekarang. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan rokok ni haram dan haram dengan berbagai-bagai dalil, dengan berbagai-bagai apa panggil ilat dia dan sebagaimana mereka berdasarkan ayat qul wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah la darara wa la dirar, mengikut hadis, mengikut kaedah usul fiqh. Jadi kebanyakan ulama mengambil mengatakan bahawa rokok ni haram. Walaupun setengah ulama mengatakan al-makruh dalam setengah-setengah mazhab Imam Syafi'i, kerana ia kata tidak boleh menentukan, kata yakin 100% dengan rokok tu, dengan sebab rokok tu bahaya. Tapi kalau kita tengok dengan ilmu baru sekarang ni, nak ucapkan bagaikan wicai bomo sekarang, hampir-hampir bomo seluruh dunia, walaupun Islam, walaupun bukan Islam, mengatakan rokok ni bahaya. Tapi apabila lalu isbatkan benda tu haram, bermakna kita jual beli tu haram. Bagi orang yang berpegang dengan haram, maka jual beli memanglah, kerana jual benda haram, maka memanglah haram. Walaupun boleh puasa, tak boleh puasa pun haram. Tapi bagi orang yang berpegang kata makruh, maka sekadar bagi dia tu agak benda makruh jual beli. Di sini tidak beza lah antara Ramadan atau Ramadan. Tapi masalah jual beli, kalau kita ni, dia makna kita jual, mana-mana sebelum kita kedai, mak kita kedai, walaupun kita tak jual rokok, jual gelain lah kita kata. Dan kita yakin bahawa so orang yang mari beli ni orang hak tak puasa. Kita tahu surat kata dia ni makan, beli dia ni beli untuk nak makan tak puasa, maka lebih baik kita tak jual dia. Sebab Allah Taala kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang menyebabkan kita jual dia boleh makan. Jadi kalau pada asalnya tak wajib kita soal, kalau orang beli mak kita nak makan kan, tak wajib kita soal. Itu kerja kita. Tapi kalau kita yakin, kita nampak, kita tengok dia ni beli barang kita nak makan belakang rumah, atau makan depan rumah kita, atau makan depan kedai kita, cakap, maka lagu tu tidak sesuai kita jual pada dia. Maka kita nak klaim jual dia, maka bermakna kita khijal ta'awanu alal ith, mana tolong-menolong atas kejahatan, itu salah kita lah. Maka masalah rakaat sana, saya nasihat pada saudari kita yang duk tanya tu, kalau lebih baiknya tinggallah. Walaupun bulan Ramadan tak Ramadan, cuba kak tengok, kak berasa kata barakat ke tak kak jual rokok. Kalau berasa kata jual rokok tu barakat, jual rokok tu menyebabkan kak ni rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun menyebabkan kak ni jauh dengan Allah, atau tak barakat dalam kehidupan, boleh duit banyak, kadang-kadang laba banyak jual negara, tapi kadang-kadang tidak ada habuan, tidak ada barakat dengan Allah Taala, kita cari peniaga lain, kerana peniaga lain lebih banyak lagi, dan perkara lain lebih banyak lagi, kita boleh jual beli yang halal, yang baik, yang apa ni diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah dan sebagai nasihat lah, wallahu taala alam. Alhamdulillah. Seterusnya kak itu tanya, kata masuk nak baca Quran dalam bulan Ramadan tu, masa mana, tengah hari dengan tengah malam tu, yang mana lebih baik, ustaz? Ini mengikut keadaan kita lah, dan mengikut keadaan kita. Kerana Ramadan, ja'ala Allah katab Allah alaikum siyam, puasa ni waktu siang hari. Wa ja'ala alaikum qumul qiyam, Allah Ta'ala menjadikan qiyam sunnah. Makna qiyam tu waktu malam tu bagi sunnah. Jadi qiyam ni makna kita baca Quran lah. Qiyam tu baca Quran, maka afdal Quran ni kita baca dalam qiyam. Baca dalam semayat lebih afdal. Mana baca Quran ni walaupun siang hari malam tu, di segi pahala dia serupa lah, di segi pahala dia serupa, maka mengikut keadaan kita lah. Kalau kita ni masuk gagah, kerana sahabat Nabi SAW tu ada khatam Quran siang hari pun ada, dan khatam Quran waktu malam pun ada. Kadang-kadang sehari semalam dia khatam dua kali pun ada. Kerana mereka ini ingat Quran di dada, dan mereka ni agak mana fasih dalam bacaan mereka. Jadi ia tak ada kecik hal lain, ada kecik dengan Quran seumur. Jadi sebab tu lah mereka ni boleh baca Quran dari dua kali habis, di antara siang hari dan malam. Sebab itulah kita pilihlah masa mana kita wasa segar,
dan mana waktu sehari kadang-kadang kita sibuk dengan kerja maka baca malam, kadang-kadang kita tak ada kerja ke apa, kita kuat. Hanya hal yang pentingnya kita nak banyak baca Quran. Jadi kadang-kadang kita sama mana afdal, mana baca afdal malam, tinggalnya sehari baca malam, atau kita tak afdal malam lagi tinggal malam baca sehari. Dan hal yang sebaik-baiknya kita hubungi rapat dengan Quran walaupun sehari walaupun malam hari. Ya. Alhamdulillah. Seterusnya dia kata masalah Quran pun tak pandai tapi hidup duduk dengan sebab belajar sebab belajar ini makzul mana diberi keuzuran pada dia. Jadi kalau kita nak tunggu, kita kadang-kadang setengah orang tu tua dah baru nak belajar Quran. Kalau budak-budak peringkat budak tak apa, yang masa dia panjang. Jadi kalau kadang-kadang kita nak umur 50-60 baru nak belajar Quran. Lepas tu duduk belajar Quran, duduk tengah duduk belajar, duduk boleh baca duduk sikit-sikit, kadang-kadang duduk teller, kadang-kadang duduk ada, tapi makna hak secomel-comelnya we ada halakah lah. Kalau lagu ni we ada halakah Quran setiap hari, we ada halakah pas je setengah je baca depan orang hak boleh pandai deh. Lepas tu kita boleh baca sedikit, ada salah silap tu maksud kerana kita dalam keadaan belajar. Hak tak senya takutnya deh tak boleh baca ni, baca tak kena. Jadi hak kita baca ayat kena tu kita boleh pahala. Memanglah kalau baca tak kena ayat Quran ni kita berdosa. Tapi kalau kita baca kena dan kita niat azab, sebab tu Nabi SAW kata apa ni, al-mahiru bil-Quran ma'al kiramil bararah. Orang baca Quran mana pasal dia baca Quran, ia berserta dengan para-para malaikat. Walladhi yatatata, mana orang baca Quran dekat payah nak tubik, belafal tubik payah, falahu ajran, boleh luar pahala. Pahala dia baca lah, pahala dia usaha. Ya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, seterusnya masa kita ada lagi, baik kita tanya air raya, lepas raya tu dekat rumah kita ni ada raya raya ni tu ada buat macam-macam lah dengan pergi makan nasi kubur, lepas tu duduk zikir ikut kawasan kubur, duduk baca Quran tu lagu mana kau ni ada tak ada syariah. Kalau mengikut sunnah Nabi SAW, Nabi tak capur benda-benda orang panggil benda kesuka dengan benda duka cita. Capur dalam masa tu lah. Jadi raya ni orang panggil Aidun Sa'id, raya ni makna gembira. Jadi gembira suka, dan kita hari gembira hari suka, tapi kita hidup di kubur yang tak menasabah. Jadi Nabi SAW suruh kita ziarah, memanglah ziarah kubur menjadi satu amalan yang digesarkan oleh Nabi kita SAW. Sebab tu warik bahasa hadis Nabi tu, kuntu nuhaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha fa innaha tadhakkirul maut. Dahulu mula-mula fokmu masuk Islam kerana akidahmu tak kemah lagi, dan kadang-kadang amalan jahiliah duduk lagi sama mu, Nabi lagi ziarah kubur. Tapi sekarang telah tetap dah iman, telah tahu dah cara-cara syarat Islam yang sebenar, dan kamu tidak berubah dah apabila kubur, tak berlaku dah benda-benda jahiliah, benda soyok baju, benda-benda haum, benda mengatak, benda syirik dengan Allah Ta'ala. Ala fazuruha, maka sekarang mu boleh ziarah kubur. Fa innaha tudhakkirul maut, kerana ziarah kubur itu mengingati kemati. Jadi apa tujuan kita tanya, tujuan gapo kita pergi kubur? Ialah tujuan untuk nak mengingatkan mati. Tapi kalau pergi dengan rupa seperti tanya saat ni, rupa pergi makan, rupa pergi lelaki, perempuan, budak muda-muda pergi kubur untuk beripung ingat kepada si mati, ingat kepada tok nenek dia mati, tapi pergi beripung di kubur untuk orang makan, seolah-olah panggil belawai dengan apa yang dipesan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi rakyat tudhakkirul maut, so ingat mati. Tapi kita ingat kepada orang mati. Kita dalam ingat mati, dan memanglah kalau duduk dalam keadaan lagu tu, kita ingat mati. Dan duduk dalam keadaan suka, duduk dalam keadaan kelo, orang panggil kelo lagu tu, panggil kelo. Kalau nak kelo lagu tu, main kelo patah pun. Kelo patah dan ada beradik mana, kita pergi kelo patio mahal tu, panggil kelo. Tak ada masuk dengan ni, dia campur dia antara kelo dengan ibadah, panggil dia. Gizara kubur adalah satu ibadah. Dan bila lagi kita pergi waktu sunyi, waktu orang tak ada, tengok Nabi SAW dia gizara kubur adalah waktu sunyi, tengah malam Aisyah bangun tengah malam, gagak-gagak kaki Nabi tak ada. Nabi gimana ni? Ya orang perempuan kadang-kadang dia tinggal, Nabi pergi membini lain lah. Aisyah ni Nabi ada banyak orang perempuan isteri dia, tapi patah-patah lagi cari-cari tengok-tengok Nabi duduk kubur bakal Allah, duduk kubur bakal dia, duduk kubur Nabi waktu tengah malam. Kita ni tak biasa pergi waktu tengah malam dah, tapi nak ginya nanti pergi ramai-ramai pergi buat makan tu menyalahi tangan, menyalahi sunnah Nabi kita SAW. Kalau tujuan pergi kubur untuk tuzakirul maut, untuk ingat pada mati. Bila kita pergi kubur tak ingat pada mati, mana berlawan dengan sunnah Nabi lah SAW. Maka apa ni, sedara fikir sendirilah. Amalan lagu tu sepatut kita buat, kita tak buat dah. Kerana kalau kita hukum itu ayat tu, dia kata itu pula dah. Mana kita fikir sendiri apakah sunnah Nabi. Kerana di zaman Rasulullah tak ada ke sahabat mati? Dan sahabat tak ada ke keluarga mereka mati? Dan
mesti sahabat kena ada anak yang mati, pak dia mati, apa ni tabi'in kena ada, dan ibu ayah dia ada sahabat mati, adakah mereka tu buat macam kita nak buat setiap-tiap raya ni pergi kubur? Menentu hari tu pun salah dah. Dan kita tak kena menentu nak pergi bila, kita berasa boleh kerah hati bila, batu salafus salih, apabila kerah berasa kerah hati ya pergi kubur. Lebih-lebih lagi kita pergi gali, gali lubang, pergi duduklah kubur. Geduk ingat, ingat atau aku ni lagu ni duduk. Patut ada kedak fak kita buat lagu ni. Kita ni dak gi kala wak bina eh tak kubur bakak makan suka, gembira. Abang kita menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Satu soalan lagi patu kita nak buti dalam pusingan ni. Saudara kita tanya kata dalam bulan puasa ni apabila kita dan siang hari lah kodok puasa jemuk dengan isteri suami tu lah tidur sekali di antara isteri dengan suami gapo hukum dia patu kalau gin yo kena kodok puasa lagu mana bismillahirrahmanirrahim. Masalah jemuk dan naharan Ramadan, makna jemuk siang hari di Ramadan adalah batal puasa dia. Ini batal puasa ni ittifaq ulama, tidak ada khilaf ulama. Hanya masalahnya ialah apabila jimak dalam keadaan terlupa ataupun lalai, tak ingat kata puasa. Jadi tak ingat sungguh lah, bukan terkelan tak ingat taklah. Sebab itulah setengah-setengah mazhab yang mengatakan dia makruh kita nak kucuk nak apa, kalau bagi seseorang yang tak boleh nak jaga syahwat dia ni tak boleh. Dia tak boleh nak kucuk nak apa semua dah. Tapi kalau orang boleh jaga syahwat dia tu tak apa. Tapi masalahnya apabila dia sudah batal ni sebab jimak dia. Jimak tu dah. Maka wajib bagi dia apa ni itqa raqabah. Apabila Allah Taala larang dah melanggarkan perintah Allah, Allah Taala denda dia dengan seberat-berat denda, iaitu dia kena memerdekakan seorang hamba. Dan itqa raqabah. Kalau dia ada dan dia tak ada, dan mana fasum syahraini mutatabi'in. Dan puasa peringkat ia kena turun darajat dia. Bukan kata kita nak pilih boleh ni. Tak kuasa ni mehal ni, tak kuasa ni. Jadi kena puasa 2 bulan. 2 bulan tengok-tengok. 2 bulan tengok-tengok, kalau berhenti sehari pun kena bila satu semua. Bila dia langgar perintah Allah sebab dia jima satu kali, benar-benar ni besar Allah Taala larang, so tinggal syahwat dia tak tinggal syahwat dia. Maka Allah Taala ganti so puasa 2 bulan. Dan kalau tak kuasa, mana siti miskin makan apa keluar makan, mesti kena puasa 2 bulan. Kita tak ada hamba ni kena puasa 2 bulan. Maka kalau bagi isteri, nah tu masalah khilaf ulama. Isteri dia, kalau isteri dia tu mana redha tu mesti kena. Ni setengah ulama mengatakan bahawa kalau isteri tu nak paksa, dan isteri tu makna habis jalan dah dia apa lagi, dia lari tak leh dah. Tu setengah ulama mengatakan bahawa lelaki dia yang kena tanggung. Lelaki saja. Lelaki dia kena tanggung. Dan Allah Taala. Karena ada sahabat Nabi SAW yang datang jumpa dengan Nabi SAW. Dan riwayat pada Nabi halak tu awqatu ala ahli ya Rasulullah. Ya kata binasalah aku ya Rasulullah, aku telah awqatu, mana aku telah jimak isteri ku pada hari Ramadan, pada setiap hari Ramadan. Maka Nabi SAW kata itqa raqabah, kalau gitu mudahkah ke seorang hamba, ya aku nak mana hamba aku tak ada hamba. Nabi kata sum syahrain, kalau itu puasa 2 bulan. Dia kata ya Rasulullah, sebab puasa ni aku apa jimak isteri ku sebab puasa ni lah. Maka Nabi SAW kata kalau gitu apa ni itim sitina miskin awi makan 60 orang miskin. Dia kata ya Rasulullah, dalam kampung Madinah tak ada sebuah rumah pun yang lebih miskin daripada aku. Maka Nabi suka senyum, saya nampak gigi Nabi kata fok musuh hipo makan ni bagi dia cukup 60 orang. Jadi Nabi suka dengan sebab orang ni dia jatuh di atas kifarat dia, akhirnya dia boleh makan kifarat. Tapi kita selalu cuba sahabat ni lah, sahabat ni lah, benda ni benda yang Nabi dia buat keluarkan jalan kepada seorang sahabat ni yang berlaku di zaman dia. Wallahu ta'ala Alhamdulillah. Para penonton muslimin dan muslimat, kita minta break dulu, lepas tu insyaAllah jumpa dalam pusingan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. เตรียมใจให้พร้อมรับรอมฎอนตามทางนบีพบกับอบรมพิเศษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่เดือนรอมฎอนอย่างมีความสุขในงานศุกร์นี้ที่รอมฎอนวันเสาร์ที่4มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 18:00 น.ณห้องพิมมาดาโรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ทจังหวัดปัตตานีเต็มอิ่มกับการอบรม3ช่วง3คณาจารย์ที่จะมาให้ความรู้ช่วงที่1เตรียมใจให้พร้อมต้อนรับเดือนพิเศษรอมฎอนมาแล้วผู้ศรัทธารู้สึกอย่างไรโดยอาจารย์บับลีอับดุลรอห์มานและรับฟังวิธีสร้างความบริสุทธิ์ใจให้เกิดขึ้นกับหัวใจโดยอาจารย์ซิดดีกมุฮัมมัดซาอีช่วงที่2รับรอมฎอนตามทาง
นบีว่านบีทำอย่างไรใน24ชั่วโมงฉบับเดือนรอมฎอนโดยอาจารย์มุรีทิมเสนจากนั้นพบกับการฉายคลิปวิดีโอนะซีฮะสุดพิเศษในหัวข้อเทคนิคพิชิตความหอมหวานแห่งการอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนโดยเชคริดออะห์มัดซะมดีช่วงที่3สุดท้ายห้ามพลาดเปิดเวทีถามตอบปัญหาคาใจรอมฎอนราคาบาท199บาทพร้อมอาหารกลางวันด่วนติดต่อจองบัตรได้ที่0896809943ย้ำวันเสาร์ที่4มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 18:00 นณห้องพิมพ์มาดาโรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ทจังหวัดปัตตานีมีข่าวดีมาบอกสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่กำลังมองหาลู่ทางขยับขยายหรือเริ่มต้นใหม่กับการทำธุรกิจสากลอิสลามอามะนะห์ขอเสนอบริการมูรอบะฮะบริการสินค้าเงินผ่อนอัตรากำไรต่ำพิเศษเพื่อผู้มีรายได้น้อยสำหรับพี่น้องภาคกลางและ5จังหวัดชายแดนใต้วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทสำหรับผู้ที่มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับผู้ที่มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือนคิดอัตรากำไรต่ำสุดๆเพียง 5% ต่อปีรับสมัครทั้งชายและหญิงสอบถามเพิ่มเติมโทร02-731-7725 091-554-4254 ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสหกรณ์อิสลามอามะนะห์เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการกลางวันเพิ่มอิมานกลางคืนศรัทธาแล้วร้องไห้เป็นเดือนแห่งการเติมไฟเติมพลังโอ้รอมฎอนอัลลอฮ์รอมฎอนฉันเฝ้าคอยห่วงเวลาอันประเสริฐจะรอมฎอนโอ้รอมฎอนและละมาเฝ้าวิงวอนพระผู้อภิบาลได้โปรดให้อภัยขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนงานอะห์ลันรอมฎอนใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีปั๊มปตท.ปาลัสข้าวตราฉัตรศูนย์ยาโกลกนราแบรนด์ข้าวเกรียบบีฟิชและบะหมี่เปอร์กัสการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นข้อบังคับวาญิบสำหรับมุสลิมทุกคนแต่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้อาสาทำความดีเดือนรอมฎอนด้วยการเลี้ยงละศีลอดเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าบุคคลที่เลี้ยงละศีลอดคนอื่นนั้นจะได้ผลบุญของการถือศีลอดของเขาด้วยโดยที่ผลบุญของคนที่ถือศีลอดนั้นจะไม่ถูกลบล้างไปนั่นหมายรวมว่าท่านถือศีลอดเดือนรอมฎอน30วันแล้วท่านเลี้ยงละศีลอดอีก30คนเท่ากับท่านถือศีลอดเดือนรอมฎอน60วันท่านยิ่งมีความสามารถในการเลี้ยงละศีลอดท่านก็จะมีผลบุญเท่านั้นเชิญชวนโครงการของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติและมูลนิธิมะฮะมะห์ในการเลี้ยงละศีลอดพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศครับถ้าพร้อมแล้วที่จะเสียสละเพื่อพี่น้องที่ขัดสนและรับผลบุญอันยิ่งใหญ่สามารถโอนเข้าบัญชีได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาเดมอบางกะปิชื่อบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติกองทุนบริจาคเพื่อละศีลอดและอาหารดึกเลขที่บัญชี 029-1-10507-6Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, pusingnya terakhir, pusingnya dalam ruangan soalan dan
pusingnya kita untuk nak buka derma sedekah jariah kepada Y Channel yang kita ada lagi lebih kurang 418,000 yang kita nak terima daripada para penonton lagi. InsyaAllah laman telefon yang kita nampak, ada satu laman telefon daripada studio 073-530-830 dan laman telefon Ustaz Muhammad Tayyib 084-608-2947 dan laman telefon saya 087-030-835. Ya. Alhamdulillah saya minta nak panggil dengan bahasa Thai sikit kan. Kalau dah sedar kita duduk dengan ke atas, boleh boleh nak mari derma atau sedekah bersama dalam ruangan dulu. Pinong ผู้ ชม ที่ ที่ รัก ทั้ง หลาย นะ ครับ ก็ ช่วง นี้ เป็น ช่วง ที่ 2 ช่วง สุด ท้าย นะ ครับ ของ รายการ ซูอลัน แล้ว ก็ ซึ่ง เรา จะ เปิด บริจาค นะ ครับ ใน ยอด ที่ เรา ต้อง การ 2 ล้าน ภาย ใน เดือน นี้ นะ ครับ เพื่อ ที่ จะ ใช้ ใน การ ใช้จ่าย ของ Y Channel นะ ครับ ตอนนี้ ยัง ขาด อีก ประมาณ 418,000 บาท นะ ครับ ซึ่ง เบอร์ ที่ พี่ น้อง สามารถ โทร เข้า มา บริจาค ก็ ปรากฏ อยู่ ที่ หน้า จอ แล้ว นะ ครับ ก็ คือ มี เบอร์ ของ Ustaz Muhammad Tayyib นะ ครับ084-068-2947 แล้วก็เบอร์ของผมนะครับ087-630-8352หรือนะครับเบอร์ที่มีอยู่เบอร์ที่เป็นของสถานีนะครับ073-530-8352ครับทำดีละโทรเข้ามาเพื่อบริจาคนะครับบริจาคในยอดที่ท่านต้องการบริจาคอินชาอัลเลาะห์ส่วนของฮะดียะห์อื่นๆเดี๋ยวเราก็จะชี้แจงตามปกตินะครับก็saudara pun muslimin dan muslimat yang manakah bersama dengan kita, insyaAllah telefon masuk untuk nak mengisi sedekah kepada Y Channel, minta derma kepada Y Channel yang kita ada lagi 418,000 ya. Alhamdulillah telefon masuk Ustaz Tayyid yeah. Dah tunggu dan saya sendiri pun duduk tunggu atau nak telefon masuk di lama studio pun boleh 073-530-830. Alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah ya, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana tu? Gola. Ya, betul nak 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 derma bapa tu? Katuk dah ni ambil lagi soalan ni nak minta katuk dulu ya, untuk ya. Nak minta derma daripada para penonton yang kita ya, insyaAllah boleh yang tanya pagi esok pun boleh ya. InsyaAllah dah soalan tu ya, masih kalau derma boleh kalau ya. InsyaAllah ya masih pagi esok tu kita buka lagi insyaAllah ya. Soalan ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya, lomong Ustaz Tayyib sekarang pun dah ada masuk lagi lah. Hubung dalam nombor Ustaz Muhammad Tayyib 084-08-2947 InsyaAllah. Yang manakah nak bagi nak derma pada Y Channel, InsyaAllah kita terima. Datang nombor saya 087-030-8352. Alhamdulillah. Sementara kita duduk tunggu nombor telefon Ustaz yeah. Betul ada gapo Ustaz nak wayak untuk para penonton boleh nak ya, sementara kita ya. Nak jadi wasyana ni mana perlu kepada pertolongan ikhwah akhwat kita lah ya. Penonton-penonton yang duk mana duk mengikuti apa rancangan-rancangan ya. Wasyana. Jadi kalau kalau kita hanya duk tengok saja dan kita tak beri saham dan tolong ya. Kerana memanglah dunia lah ni dia kena guna dan ya. Kamlang di segi kamlang sub apa panggil ya. Kamlang sub sebab dia masalah TV ni dia guna barang-barang dia dan alat-alat dia begitu cukup kena dah bukan kata sebenarnya tinggi lah belanja tu agaknya yeah. Sebab saya dengar apa ni Marwan Raya di sini kata lebih kurang 3 juta dah sebulan tu nak belanja tu dah ana angka tu 3 juta yeah. Jadi kalau barisak-barisak lain, barisak apa ni tani-tani hak lain, hop-sop-sop tu dia tak nak bimbang pol sekolah yeah. Tu dia tu dia kena masuk dia tu banyak lebih pada tu lagi yeah. Tapi sebagai hak kita ni dah mana da'eh lah kita ni dan mana ustaz-ustaz ni bukan orang kaya yeah. Dah duk mari kerja sini kadang-kadang lah bukan yeah. Boleh sekadar miak mutu gitu lah yeah. Mutu kereta berbunyi lah kalau kita nak kira dengan rakan lain tak lupa lah dan tapi mana kita ni mana wifak kita lah sekitar 3 wilayah ni we ada saham juga jadi muncul yeah. Juga kita alhamdulillah dan Y Channel tu ambil berat
dengan kita tiga wilayah ni dan ada kecawangnya. Padahal kalau dia tak ambil kita pula apa, dan dia duk bakak ni, dia buat bakak supaya tanya lain tu kan. Dia buat bakak dia ni tak ada kena susah payah dia mai duk rap harap sama kita ni pun dia kena rap harap banyak juga lah sama kita ni, dengan studio, dengan apa nama dan tempat-tempat. Jadi nak selulah kepada peminat-peminat kita lah dan orang-orang duk dengar, duk tengok acara kita ni, nak untuk nak we boleh hidup buat kita, nak boleh tengok, nak boleh ada pelarikan lah setiap bulan tu. Maka kita Allah lah sekadar kuasa kita, mampu kita, bukan banyak lah. Sekadar mampu kuasa kita sebulan sekali ataupun dia tiap-tiap kali ada wasyah nak minta pertolongnya anak sedekah lah, dia jalan Allah Ta'ala lah, Allah Ta'ala ganti syurat dan mana qasamalu min sadaqah dan infiq yufiqillah. Tak kurangnya orang nafkah jalan Allah Ta'ala. Kalau menafkah, maka Allah Ta'ala akan nafkah padamu. Maka kalau tak lekat telefon nombor saya pun tak apalah. Nombor saya tak masuk lagi ni. Betul-betul dia beragam kena. Dia ambil nombor saya pun tak apa. Atau nombor studio lah. Kalau telefon saya tak lekat ni. Sebab telefon tak beragam kena ni. Alat teknologi baru ni lagu ni. Adakah dia beragam tak masuk lagi lagu mana ni lah. Kita telefon nombor setiap kali boleh. Nombor studio pun boleh. Nombor naik depan tu dah telefon tak lekat dah, hati tu niat nak khairat tu nak kena dah, tapi bawa telefon tak lekat ni marah pula kena ni Ustaz Katuk ni dah. Jadi kita rakyat lah, insyaAllah dah boleh hubungi Ustaz Khali, hubungilah studio kami duduk sini, berkurang ada masa kita banyak lah dah. Kita nak uya disapa, jadi pihak sana tu minta uya sapa 2 juta belum ada boleh, belum ada boleh Ramadan, ada sehari ada 2 dan 3 hari tak sekal juga tu dah. Hari ni tu kita katuk dari sekadar apa 700 dengan ya, tapi siapa hari ni tu kemari tayar hari tayar mari tu lebih kurang setengah pula mari boleh 1.5 juta lebih mana mana nengkau hok baru ni kalau mari berkurang tak banyak lah tu sikit lah insyaAllah ta'ala, dan insyaAllah kita doa belakang lah dan we boleh sapa 2 juta tu, dan maka insyaAllah perjalanan ni ataupun segala bernami program-program wasional tak sedut lah dan kalau boleh tu pau dia tu tak ada dalam masalah apa tapi tengah tu boleh nanti posor lalu buat dah tu nanti ada no, katuk ada suku pula posor tu ada bulan posor tu kita timur suku pula insyaAllah para penonton muslimin dan muslimat sepertinya Ustaz dia wajak tadi lah belanja untuk stesen kita wasional ni tinggi kat tiap-tiap bulan tu tak renah pada 3 juta yang tahun lepas-lepas tak renah pada 2 juta setengah tapi sekarang kita ada dengan orang kerja dekat dengan ratus tak duduk di bakar pasir ni dekat hampir 100 orang duduk penangan semua macam nanti semua ya boleh jadi apa peminat-peminat kita tak tahu ya tak tahu ya stesen kita ni stesen nak pit ni saya kita nak terima telefon ya ada telefon lagi alhamdulillah. Assalamualaikum. Mana tu? Baik pun lah. Mengatakan kot ya. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah. Daripada Kak Pek Bung ni mengatakan Pek Bung MasyaAllah. Malam ni mulai ingat orang Pek Bung. Alhamdulillah. Perempuan dah. Ya, perempuan. Dia alhamdulillah ada perempuan ni ramah dia. MasyaAllah dia suka dia. Ya, kadang-kadang perempuan pun ada kerja dia. Kadang-kadang tidak ada suami dia. Dah. Setengah orang. Maka dia buat kebaikan, Allah Ta'ala akan ganti lah. Allah Ta'ala akan ganti kebaikan dia insyaAllah Ta'ala. Lepas tu insyaAllah kita terima lagi. Alhamdulillah yang mana telefon masuk nama saya boleh dalam studio boleh Ustaz? Ya, nama saya tak boleh masuk. Tak masuk lagi ya. Alhamdulillah. Tak ada telefon dari penuh studio. 073-530-830 atau nama saya sendiri insyaAllah 087-930-8352 ya. Ustaz yang nak wayak lagi sepoyat tadi Ustaz seratus orang kita ada dalam penangan semua tu orang duk tengok tak tahu lah tak bisa tengok lah tu tu boleh hadir ada orang telefon Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, ada nak oh, nak wih apa ni tolong wasyana ke kalau tanya soalan tanya soalan ya kita minta hak sebelah akhir ni tu. Ya boleh insyaAllah tanya nanti tanya pagi isyak ataupun dan ruangan pagi isyak pula. Ya, tu kita tangguh dulu soalan kita ada masa. Ya, alhamdulillah. Ya. Bola tadi Ustaz kita ada apa 100 kat 100 gerah. 100. Panak dengan kita tu patu
stesen itu ni stesen 24 je. 24 je. Tukar orang-orang tak ada tidur lah kata orang bila tu. Orang-orang tulah kerja 24 je. Tak, ya dekat dia lah. Ya dekat dia. Pekat orang ni kerja, ambil je ni, pajak ni, malam orang ni tukar. Ya. Ya, cuba tengok soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nak soalan ataupun nak awi khairat ke? Assalamualaikum. Nak bagi khairat ke? Ya, masya-Allah. Assalamualaikum. Mana tu? Ya, dah mai khairat ke wasyana lah. Ya, ya. Ya, nombor telefon berapa? Mana tu? Mana? 1000 ya. 1000 nombor telefon berapa? Nombor telefon yang mana ya? Nombor telefon hak hak tuan ni lah berapa? Ya, nombor telefon. Ya, sebab tak naik sini. Ya. Aku nak kita buku dari Hanjai. Buku dari Hanjai asal dari Malaysia. Dah ya, tapi tak apa lagi kena bagi, tapi nak bagi tahu ya. Ya, bagi tahu tidak mau bagi barang apa-apa semua. Jadi ya, sini kita ada barang hadiah ada apa dari semua. Mana? Tapi kalau kalau bagi nombor telefon boleh apa ni boleh apa ni pekerja-pekerja kita telefon ya, call ya, ke. Ya, ya, ya. Apa nanti saya tahan nombor telefon eh. Tak apalah tak bagi nombor telefon masuk ya, ya. Bank selalu, masuk bank selalu. Tak apa, kita bagi semula eh. Ya, terima kasih, terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih. Tak apalah. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Daripada Maiken Tani. Ya, saya pada Hajar. Ya, tak bagi Maiken nombor Tani. Telefon dia, nak bagi 1000 dan ya, insyaAllah. 1000? Ya, 1000. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alam. Ya, daripada mana ni? Hello. Hello. Ya, dah daripada mana ni? Naga. Ya, ya. Naga ni ada nak bagi banyak mana ni? Ya, gini. Ya, sama ni kerja dengan Ustaz Anak tu. Ya, ha, tu, ya. Tu. Ah, pasal telefon dia tak lekat. Nama Kak Sah tu kan? Nama apa? Ya. Nama Kak Sah kan nama apa? Bukan nama Kak Sah dah. Kak Sah ke Kak apa? Okay. Ya? Dawi 5000 ko. Ah, saya tengok dalam tu dia kata tulis nama Kak Sah apa. 5000. Kak Amal, Kak Amal. Ya, 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 tulis saya tengok dah. Dia kata nama Kak Amal nak hubung tak boleh. Ah. Mati nombor telefon apa? Nama itu Kak Amal ada jual dekat dengan Masjid Haji Daud ni. Ah, Kak Amal Masjid Haji Daud. Tak apa, tak apa. Lepas tu, geng kena ambil situ ke mana? Ah, yang tanah kena. Ya, ya. Saya nak geng ajar kau tu juga tu. Tapi, mana-mana kau lah. Ya, insyaAllah saya ayak bagi tahu Ustaz Anas. Ustaz Anas ambil di Kak Amal dah. Ya. Kak Amal dekat Masjid Haji Daud 5000. Jazakumullah khair berjazak. Assalamualaikum. InsyaAllah barakat dari perjual Kak Amal tu insyaAllah. Terima kasih Kak Amal. Ya. Ya, Assalamualaikum. Alai. Masjid. Apa ada? Ah, ya. Di Daud. Eh? Sini. Tak nama telefon. Ustaz Anas. Ya. Ya. Tak rasa. Ya, ya. Ya, ya. Ya, mana? Peminat kita lah duk di rumah masing-masing tu dah. Kalau ada lagi dah mana belum lagi bui pertolongan yeah. Baru ni ataupun nak bui tambah pula dah hubungi hubungi kami boleh lagi kerana malam ni pun ada dah lah orang-orang yang apa ni hubung kita yeah. Untuk nak tambah lagi dah ruam ya Allah ni tu berapa kali kita saya tu belum ambil lagi tapi ya ceng mari dah yeah, yeah. Mana lebih kurang 1000 di sini 1000 start saya 2005 1000 yeah. 2005 jadi 8000 8500 ya 8500 dan mana ni 8500 ya kita ada masa lagi insyaallah telefon masuk dalam saya boleh lama hot studio apa boleh ya ya 0735308300 alhamdulillah ya hari kita pemadan ini kekurangan jangan kurang daripada 10000 lah ya yang lebih 10000 lah masa kita ada lagi banyak lagi masa ya. Dan lah harta Allah Ta'ala bagi ni dekat yeah. Allah Ta'ala ni dan dia nak penyia kita sementara dia nak ganti pula ya yeah. Man dhalladhi yukridullah qadhan hasana Allah Ta'ala panggil kita siapa dia kalangan mu ni yang nak beri Allah Ta'ala berita ya yeah. Jadi orang Yahudi kata inna Allah faqir wa nahnu aghniya sanaktum ma qalu wa qatlahum al anbiya bighairi haqqin. Jadi orang Yahudi ni perangai dia uduh dia perangai yeah. Dia tak malak dia kata nah apa Allah Ta'ala inna Allah faqirun wa nahnu aghniya dia kata Allah Ta'ala ni faqir ya tetapi
apa ni wanahnu aghniya, kami lah yang kaya sebenarnya. Biar manusia tak kaya lebih pada Allah. Allah Taala memiliki kekayaan. Dan sebab itulah harta yang Allah Taala bagi pada kita, kita guna untuk jalan Allah, tolong jalan Allah, tolong fi sabilillah, tolong orang kerja agama Allah Taala. Dan maka dah habue harta kita tu akan klik kepada kita sendiri. Kita sendiri. Hari esok qala bilaula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Isa ni bila mati ni minta nak kelik kepada dunia ni fa asaddaqah. Untuk nak wis sedekah. Kalau ni ada harta banyak tak keluar zakat. Ada harta banyak tak pergi buat haji. Maka ulama kata fa asaddaqah wa akum minas salihin. Nak sedekah patut nak buat salihin, maka ulama kata pergi buat haji. Buat haji kerana adalah amal soleh. Sebab itulah kita duduk dunia ni belum pada kita nak pergi jumpa Allah Taala ni. Kita ada harta ada apa dan kita usahalah supaya kita dapat bui pertolongan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Ya, lain itu jadi sakning dah ada orang telefon. Apa ni daripada Hajjah pun ada dah, daripada negara kita dia telefon dua kali dah. Dan ia besar so pergi ambil pak dia, jazakumullah khairan jazak. Dan Allah Taala akan apa ni memberi balasan lah kepada semua yang dapat panggil tolong wasyana dan mana tolong wasyana setiap bulan tu, dan Allah Taala lah yang akan memberi balasan dah. Daripada mana dapat tu? Daripada tahun. Alhamdulillah daripada tahun 500. Kita ada masa lagi dah. Tak ada tak banyak masa ni. Ustaz suruh kepada peminat kita lah. Duit zakat boleh nak terima. Ya, duit zakat ni biasalah. Zakat untuk fi sabilillah dah. Ya fi sabilillah masallaqa lil fuqara wal masaki wal amilin 'alayha wal mu'allafat qulub fil riqa wal gharimin wa fi sabilillah wa bisabilillah. Ya, fi sabilillah. Fi sabilillah makna orang kerja jalan Allah Subhanahu wa Taala. Makna orang pergi jalan Allah, berdakwah jalan Allah Taala. Jadi kontun untuk fi sabilillah ni boleh menerima zakat daripada harta-harta zakat, zakat. Maka boleh kita keluar untuk badan-badan yang kerja untuk agama Allah Taala. Alhamdulillah. Tadi ustaz kita dah ada cerita tak sudah lagi. Ya, cerita mana-mana. Ya, kita nak kerja lagu mana. Ustaz terima. Ada terima saya terima. Kita dari wacana ni kata orang yang duduk di bakok tu, anak yang duduk di bakok tu 100 orang lebih kurang, lepas tu ada nasi tengah hari makan anak-anak hari lah, nasi tengah hari kita duduk makan semua tu. Lepas tu ya, kata bapak jalan banyak anak ni dengan duduk hijau 24 je tu lah, setelah penonton muslimin dan muslimat kita pun guna banyak dalam sehari tu pun banyak dah. Lepas tu dalam bulan tu tak lebih kurang seperti saya banyak tadi lah, 3 juta lebih kurang tu kita pun pakai dalam tiap-tiap tiap-tiap bulan tu kita kena guna. Lepas tu kita minta terima lah. Kau apa? Ada apa-apa pun tu kau song hok tu 8 5 3 deh. Ya. 8 5 0 7 8 7 5 2 Lama studio tak bunyi lagi. Ya, 0 3 5 3 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 Wacana kita lama pun lah. Ya. Itu dengan hadiah gapo kita nak timo tu insyaallah we orang ni orang jaga tu dan dia telefon kelik. Ya. Dari mana ni ustaz? Saat ni daripada Kota Baru Mei. Kota Baru Mei. Raman. Raman. Kota Baru Mei Raman 2500. Insya-Allah alhamdulillah sekarang ni boleh 10,000 dah ustaz. 10,000 alhamdulillah. Kita dah baru lah dah. Ya. Sekarang ni kita boleh 10,000 sini. Kita ada masa lagi 5 minit ustaz. Ya, ada lagi. Masa 5 minit dengan kita nak timo demo ni. Yang manakah nak demo nak bagi pada kita dalam ruangan soalan insyaallah 5 minit lagi telefon masuk boleh. Jadi bukan cukup sekadar ni dah. Jadi semua kita semua. Esok ada Quran ni jangan nanti insyaallah kita ada semua. Kerana kita perlu kepada bantuan dah. Kerana wacana ni duk boleh mana ke 80% atau 75%. 80% dah hari tu dengan Syekh Raya tu 80% ni kita timak di atas pertolongan daripada mana orang ada peminat lah daripada orang ada guna wajan, ada tengok wajan ni. Jadi 80% jadi 20% yang masuk dalam antara peniaga air sikit sebanyak semacik ke apa tu 20% malah sikit benar lah sikit. Kalau hak tu pedah hak tu tinggi baru senin lah tak nak minta ke apa tapi makna
Ya, ada lagi kurang lagi apa? Kurang lagi 6,500 untuk nak we tinggal 400,000. Allah kalau boleh hari ni saya boleh kita dah. Insya-Allah. Insya-Allah dah belum balik kita. Sekarang berapa ustaz tu berita pun semua? Ini hak mari pula 2,500. 2,500 sebelah. Sebelah ibu lima tu. Ada lagi naik ibu lima lagi. Dah. Ya, ada lagi naik ibu lima untuk nak katuk. We cukup malam ni. Ya, kalau ada lagi dah silakan lagi. Hubung. Dan dua tali tali pertama tali nombor Ustaz Khalid. Dan tali kedua tali studio. Dah. Ya. Tali saya tu gendala sikit malam ni. Gendara malam ni. Ha, ni tak kukuk ni malam ni. Ya, ya tak. Kerana dah. Ya, habis bateri. Bateri ku ya lagu anaknya. Ya pasal dia lah alat-alat ni baru ni elektrik ni kalau dia dia tak ada menyawa ni dia dia punah lagi mana cang hari ni tak ada buka malam ni jadi boleh hubung lah dua jali dua tali ni boleh hubung ataupun biar ada tali nombor-nombor ustaz lain mana siapa lah boleh tak? Boleh tak? Ya boleh ada ustaz Dr. Usman Dr. Anis yang mana tak ada boleh patut insyaAllah yang ipo masuk dalam sini belakang dan semua ustaz ada mari sini tu boleh hubung belakang dan mana hubung pagi esok pun boleh masa mana boleh dan rakyat balikat tu nombor berapa boleh insyaAllah dan kita akan hubung klik dan kita akan beritahu lah kepada pada pihak berkenaan lah dan kita akan hipung semua. Assalamualaikum. Ya, jadi lain tu ya lah kita boleh dah 11,500 dan malam ni alhamdulillah 11,500 dan kita ada lagi ya 6,500 kita nak malam ni dan kalau boleh alhamdulillah dan syukur pada Allah dan syukur pada Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala boleh pada malam ni cukup kita hanya tinggal lagi 400,000 ya dan insyaAllah Ta'ala saya rasa dalam sekitar 2 hari lagi insyaAllah belak 1,000 alhamdulillah jazakallah khairan tu ada lagi nombor telefon siaplah siaplah ya insyaAllah besar dah. Ada lagi 5,005 insyaAllah. Ya, alhamdulillah. Jadi insyaAllah rasa boleh insyaAllah. Boleh. 4,000 lagi saya rasa dan esok lagi 2 hari lagi. Saya rasa insyaAllah Ta'ala dan Allah Ta'ala akan beri sekadar esok. Ya. Pernah kita dan rekan di Bakok sendiri pun ada lagi. Ya, ada lagi esok. Esok kita ada Quran ni Jannati. Belah petai kita ada ilmu. Apa ni ilmu dah? Ya. Ya, ya. Ya. Lebih kurang lagi ya. Kita ada masa lagi lebih kurang 20 minit insyaAllah kita terima dah sama takut tunggu nombor telefon saya minta LL lah esok esok ada satu yang panggil satu daurah daripada Hawaii Channel di mana tu kita di Tanning nama tajuk daurah kita nak daurah tu Sukniti Ramadan boleh Assalamualaikum. Ya ya. Dengar tu. Assalamualaikum. Ha, putus tadi dia. Assalamualaikum. Ya, putus tadi lagi dah. Ha, mana hubung semula, saudara kita hak nak hubung saat ni boleh jadi terputusnya tali, boleh kita hubung lagi insya-Allah. Ya, untuk nak buat. Ya, nanti saya ambil. Putus lagi. Insya-Allah apa masuk. Gabarah daurah kita tadi di Petaning Sukniti Ramadan. Di Rongrem Parkview. Ya. Pak Will ada jual tiket lah. Tiket tu 199 lekuk. Ya. Kita ada nasi tengah hari untuk nak jamu. Lepas tu kita ada panggil tiga. Assalamualaikum. Tiga pusingnya. Nah, pusingnya pertama daripada Ustaz Babli, pusingnya yang kedua daripada Ustaz Siddiq dan pusingnya yang ketiga daripada Ustaz Murid. Macam murid terima sen. Lepas tu kita nak buka untuk soal jawab. Mulai daripada pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam. InsyaAllah. Ya, alhamdulillah. 1,100 dan 1,000 bajak naratiwat. Ya. InsyaAllah jazakumullah khair jazak. Dan mana sedari kita. Alhamdulillah. Yang mana nak derma lagi kita terima insyaAllah. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sibuk buku pula daripada negara boleh, boleh. Sedari kita telefon pada negara capo pula semua jadi tinggal lagi 4,000 ini daripada rusak ya rusak 1,000 daripada latiwat 1,000 baht dah jadi jangan 4,500 ya 4,500 ada lagi tak banyak lah ni 4,500 ada 4,500 ya kita nak we katuk jadi 400,000 tu ada lagi 4,500 insyaAllah kita ada masa kita lima we masa lagi kalau cukup dah kita nak katuk dulu ya, tapi kita nak tunggu siapa pukul sebelah malam ya, ni insyaAllah. Dan insyaAllah kalau kita boleh cukup dah boleh jadi kita dah kita bertiduk dah bertiduk dah tapi rasa sekitar 4,500 ni insyaAllah dah saudara-saudara sedari kita yang duduk di rumah belum tidur lagi kalau tengok tu
dan kita buat kebaikan belum pada kena tidur. Boleh jadi kita berasa tertidur, kita tidur akhir tidur ya Allah, tidur keadaan nama kita buat kebaikan. Kadang-kadang niat pada dia tak ada the own pun boleh jadi. Yang niat salah. Tu telefon tanah dah. Itu malam ni yang mati. Allah mati. Kadang-kadang dia niat buat kebaikan. Ataupun dia nak own kadang-kadang sama kita, dia tak suka bakar. Lalu kan bakar ni, ya own duit yang terosak ya. Dia ada bank, panggil ke apa? IK bank pun dia ada buku bank pernah ada lah dah. Dia buka terosak dia pergi masuk dalam bank rambut dia tu dia all duit apa dia pergi sendiri. Dan kita di kampung dia ada payah sebab nak uik nak gimbek rumah dia tak apa lah. Dia usaha sikit sebanyak. Kalau dia duduk dekat ni kadang-kadang kalau kena tak kena stesen macam-macam ada kehak ni boleh selalu bila-bila lalu jalan kau nak bagi bui kepada pejalan hati di sini lah. Tapi tengok molek lah nak bui pun lah. Bui ke depan dia panggil tu. Nyibu Adam, kita ke Jawa Channel kat sini. Ambil bagi dia lagi lah. Molek lalu tanya dulu lah. Tanya dulu ataupun bagi ustaz pun boleh lah. Telefon kat ustaz di rumah pun tak apa. Dan, maka terima kasih belakang. Dah kita ada lagi hanya berapa ribu lah kali ni? 4,005. Ya. Ada 4,500 insyaAllah. 4,500 insyaAllah ta'ala. Kalau 1,000 seorang, 4,500. 4,500, setengah tu nak 500 seorang, 5 orang lah. 5 orang. Ya, 4,000, 4 orang, 500 seorang. InsyaAllah kita cukup orang. Ya, cukup. Ataupun ikutlah. Ada lagi, 5 orang. Alhamdulillah, insyaAllah. Habis hari ni dapat insyaAllah. InsyaAllah, katuk penuh semua. Putuh lah. Putuh. Ya, putuh semua insyaAllah. Kalau telefon masuk sekali lagi insyaAllah. Saya lama telefon tak hidup. Dia tak hidup lah ni. Ada ni balik ia ngaju lah. Ngaju. Alhamdulillah. Boleh ada lama dua lama telefon. 087-630-83-52. Nama saya insyaAllah masuk. Betul nama studio boleh? 073-530-83-50. Alhamdulillah. Petani. Ya. Kak ada petani. Berapa ni kak nak tolong? Tak ada timur area, tak ada timur derma daripada para penonton. Ya. Ada lagi 3,500 insyaAllah. 3 orang yang tak boleh masuk. Kau si betul? Ya, insyaAllah. Sisi dah? Ha. Ya. Bagaimana tu? Ya, Alhamdulillah. Ha, you nak pergi Park Wheel sahabat. Nak pergi di Park Wheel raya. Ya. Terima kasih. Tak apa. Saya kata telefon masuk dalam ruangnya dah. Ya, jadi tak belakang. Kali habis baru ni, macam nanti tinta lah baru ni. Ya. Ya, bagi. Ya, tak apa. InsyaAllah bagi pergi cain dia mentenung dah. Ya. Cain ni macam nanti. Ya, terima kasih Kak Ya daripada patah ni. Dan ya balik cak mari semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Allah tak lagi hati kebaikan insyaAllah. Ya. Terima kasih. Ada lagi 3,000 ni. Jadi Kak ni, ya kata dia baru ni pun ya balik cak. Ya, widah. Ni nak beritahu pula dah. Tapi tak ada O lagi kata. Ni biar selain kurang macam ni, 1,000 juga. Ya. Pergi widi park ni. Park ni. Ya, banyak lah. Macam nanti kita ada sana dah. Untuk terima balik cak di park ni. Alhamdulillah. Ada lagi. Berapa Ustaz? 3,500. Ya, 3,500 lagi insyaAllah. 3,500 kita timur lagi. Boleh jadi tak lama dah insyaAllah. Kita ada lagi nak 3,500. Ya, telefon masuk boleh? Ya, boleh. Nombor Ustaz Khali boleh dan nombor studio pun boleh. Senyap ni sekarang ya. Ya, insyaAllah. Dan mana kita ada lagi 3,500. Ya, nak katuk seorang telefon masuk untuk nak katuk selalu pun boleh. Ya, atau nak 3,000 seorang ke pun boleh. Dan kita suruhlah pada ikhwah-ikhwah kita lah yang ada harta dan kita belanja di jalan Allah Ta'ala. Ya, insyaAllah. Kita sah rasa kata kalau kubui malam ni habis ni, tapi boleh jadi esok ni Allah Ta'ala buka pintu rezeki yang lain. Kalau buka Allah Ta'ala buka pintu rezeki pagi esok, Allah Ta'ala buka pintu rezeki yang lain sebab kita malam ni belanja di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita tak nampak dan kadang-kadang ni kita berasa basah terhabis, tapi dah Allah Ta'ala lagi taruh kok lain. Malam ni kita bui, tapi esok Allah Ta'ala buka rezeki yang lain. Ya, semangat air tu lah, jangan putus. Jangan putus, air turun semua, basah lah. Kalau air turun semua, dia basah. Mikirlah hati kita, dan kalau ada semua, walaupun sedikit tak banyak. Walaupun sedikit. Ada lagi, Masya Allah. Ya, para penonton muslimin dan muslimat, saya nak ayat benar hadiah Nanawi pada para penonton. Ya, nak balik cak ni. Yang kita ada naik ke di Cor, di TV dah. Pertamanya ialah set surat 20,000 naik gi. InsyaAllah kita boleh set surat ruang pengan sama nak pim ban muslim. Yang kedua surat apa? Kum Tongcam Al-Quran.
10 buah. Jauh. 1000 naik lagi insya-Allah yang peruntun telefon masuk 1000 sekali. Insya-Allah jangan nanti kita tu balik. Yang ketiga surat lakit picit panha. Ini 500 naik lagi. Ya. Itu kro air tebah yang tebah. 1000 naik lagi. Pada tanya mah balik cak 1000 ko. Tanya mah. Alhamdulillah. Tanya mah pula 1000 ko. Nanti cak nanti kita hubung dan untuk tanya hadiah dia akan ada lagi. Tinggal 2500. Masya Allah. 2500 akhadis. Yeah. Saya rasa tak lama dah ni. Dah. Ya. Kalau kita boleh hadiah tak sampai pukul 11 malam ni. Ya. Yeah. Dah. Kita pidya dah. Kita kata ni. Katuk ruang yang kita. Dan kita ada lagi hanya 2500 ko. Kita nak cukup. Kita nak boleh habisnya. We tinggal lagi 400 ribu. 400 ribu cukup. 400 ribu cukup banyak. 2 juta. 2 juta. 2 juta. InsyaAllah di 4 week esok pun. Boleh hadiah ada lagi. Lagi. Boleh timah lagi. Timah lagi. Ya, insyaAllah. Jadi kalau tak boleh 2500 ni kita kena wait duit kocak kita lah sekali dah. Wih katuk dulu kita dah. Udah dah katuk banget ni dah. Yeah. Jadi tak apalah. Alhamdulillah. Ibu bapa ada rumah tu. InsyaAllah. Telefon masuk. Kalau tak tidur lagi dah. Kalau tidur dah kalau dah boleh kita tak pasti sibuk tak. Tak tak pasti buka kita ayat tu sibuk sangat sibuk. Tak pasti sibuk. Sekarang tu tak apa lama kata nak wish satu malu ustaz tak ayat sibuk dah. Tak apa. Ya, tu kita royak kalau nak bangang habis. Ya. Bangang habis. Tak boleh tidur tak apa. Penonton nak data apa saya nak collect data insya Allah saya nak jadi sat kali jumpa lagi. Sat di rumah ada. Jumpa cara apa ada sejik pun tak apa boleh. Tak apa sat kali ni. Ha, tunggu mai ambil pagi esok insyaAllah ta'ala. Dan lepas tu peminat kita hadap kapal baru tu mah saya tu boleh. Boleh juga. Boleh juga. Kapal baru tidur habis apa ni. Kau dengan malam ni. Ya. Ya. Dengan masa kita ada 10 minit. 2005. InsyaAllah tak payah. Dengan izin Allah subhanahuwataala. InsyaAllah ta'ala. Jalan tak ada lagi ni. Jalan tak masuk lagi ni. Masuk gimana ni. Atau orang ke atas tak apa. Mungkin saya bukan bilang dah. Dengan bahasa Tiyu. Tang Titan Bon. Titan Bon. Ya. Tua Bateh nak kapti. Tua Bateh nak. Rap cum. Rakan kong wajna kini yang berat balik jauh juga dah nak kapti. Bahawa kini kita tong kan ke 2500 baht. Lebih dari 2500 baht. Lebih dari 2500 baht. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ya, dari mana tu? Ya. Nak bagi ni sekarang ni lebih berapa lagi? 2005 lagi. 2005 lagi. Tak cukup. Ya. Saya nak tambah 2005 lagi. Allah, masya-Allah. Alhamdulillah. Dah cukup dah. Ya. Ni daripada mana tu? Ya, saya dari Hanya tadi. Dari Hanya tadi. Masya-Allah. Masya-Allah. Ya, ya. Tadi 1000 bertambah lagi dulu. Jadi masya-Allah fikum. Terima kasih Allah Taala pada Hajjaj. Tapi ia tak bagi nombor telefon dia ni. Ya, tak. Ada apa ni saya nak bagi. Ya. 08 ni. 08 ni. 8 48. Ya. Ayah kita masya-Allah, ayah kita husnul khatimah masya-Allah. Hari ini dia lah sebagai penutup banci kita. Kalau Yawi dah belum saat ni 1000 dan dia tambah pula 2500 3500. Insya-Allah kita ada pegawai akan hubung ada lagi dia sekali. Lebih berapa dah? Ya, lebih berapa. Lebih berapa insya-Allah hari ini. Assalamualaikum. Hari ini tadi terakhir lah. Kau siapa pun sudah. Terima kasih ya tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana dia tang? Nah, betong 500 ya. Betong 500 ya. Saya betik to apa ni lah. Ya. Assalamualaikum. Nah. Alhamdulillah daripada betong. Ya, lagi ternak tu lah ni kan pak dah lah. Ya. Dan lebih dah lah. Lebih berapa sah kali tu? Lebih 500. Lebih 500 lah. Ya. Alhamdulillah. Lebih 500. Lepas tu kita minta nak katuk kan nak sapa pukul sebelah. Betong 500 saat ni. Ya. Jadi lebih dah lah. Ya, lebih dah. Ya, kita lebih 500. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak suka dah dulu. Ya, tak suka. Dah. Start lagu mana? Dah. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa kita mana cita-cita kita malam ni siapa? Ya, alhamdulillah. Kita ke ni ke alhamdulillah tampau. Tampau. Jangan apa sahaja Allah Subhanahu Wa Taala ke kaum rom jahat pina kita mana tolong saudara-saudari kita. Kita tengok lain ni banyak alhamdulillah ada perempuan banyak. Kadang ke ayah kita yang hatinya borah dan dua kali dia untuk nak habis. Untuk ya si kita alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khairan jazak. Maka malam ni sekali dah. Maka malam ni dalam ruangan soalan
saya dan Ustaz Muhammad Tayyib minta undur diri dulu. Kalau ada salah silap cakap pair tu, kita minta kemaafan. InsyaAllah akan bertemu juga kita di ruangan Quran di Jannah Tiflah. InsyaAllah. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.